Assalamualaikum guys. Welcome to my channel. Hari ni kita buat rendang raya versus orang Melaka. So pejam celik dah nak raya guys. Jom kita masak rendang raya yang simple dan sedap padu guys. Jangan lupa subscribe, share, like, komen dulu okay guys. Dadah. Okay. So kita buat keresek dulu first. Okay. Keresek yang paling penting dalam rendang kita. Okay. Kalau korang beli keresek yang dah siap tu boleh je, tak ada masalah. Tapi rasa yang dia ni tak kau macam mana kita buat keresek sendiri, okey? Kalau yang korang malas tu, korang belilah keresek yang dah siap. Tapi kalau korang nak korang punya rendang padu, korang buat keresek sendiri macam ni, okey? Korang sangai dia sampailah dia jadi macam ni. Then, tunggu dia sejuk, nanti kita akan blend. Sebelum benda tu sejuk, kita rebus. Kita punya aku ni panggil ketupat nasi empek kita. So kena rendang dengan nasi empek bongam. So dia dah sejuk kita punya kelapa ni. So kita bolehlah blend dia bagi halus. Okay. So ni dia. Nampak tak? Dia ni suam-suam. Okay. So kita letak kat kita punya ni. Sekejap. Okay, keresek yang kita buat ni lagi sedap lagi pada kita keresek yang dah siap. Okay, dia macam hapak sikit kalau keresek yang dah siap dekat pasar tu. So, better korang buatlah sendiri sebelum korang nak buat rendang tu. Malam tu korang buatlah keresek. Okay, aku masukkan 2 sudu cili kisar. 2 sudu lah. 2 sudu lah. 2 sudu. Okay, masak dia sampai dia garing. Kalau nak pedas boleh tambah lagi cili kisar tu. Aku masukkan kunyit hidup. Aku masukkan serai, 4 batang, bawang besar, 2 ulas dan masuk air, bawang putih sikit. Kalau nak pedas lagi boleh masuk cili padi dan kita mesin dia dan ni dah garing. Kita kacau dulu. Ini simple but dia padu guys. So kita masuk bahan-bahan yang kita dah blend tadi. Okay, aku masukkan lengkuas, daun limau. Dan kita masak benda ni sampai dia pecah minyak. Okey, aku tak pakai banyak sangat minyak sebab aku tak suka rendang aku berminyak gitu. Okey, kita masakkan dia sampai dia naik bau dan pecah minyak kita. So, ni ayam aku basuh dulu. Aku basuh bersih-bersih dengan asam jawa semua. Then, dia dah mendidih macam ni. Aku masukkan ayam aku. Ayam aku pakai setengah ekor macam tu. Okey, ni setengah ekor. Okay, so aku gaulkan, kita masakkan ayam ni dengan kita punya bahan-bahan ni. Masukkan air sedikit dalam satu cawan. Bagi dia air dan letaklah gula, garam, okey. Perasa. Okay. Ikut kesedapan orang punya perasa lah. So ni aku masuk air asam jawa. Okey, dalam setengah cawan macam tu. Dia aku gaulkan dia. Asam jawa tu aku ikut masam korang nak lah. Letak dalam setengah cawan, okey lah. Okay, kalau tak ada asam jawa, boleh letak satu keping asam jawa, asam keping. Okay, ni aku tak beli. Aku petik je daun kunyit aku yang belum nak disuburi lagi. Belum subur lagi, aku dah petik lain hal. Okay, kita potong ni. Then, kita potong halus-halus. Kita racik-racikkan daun kunyit kita. Then, kita masukkan. Sekejap aku lap. Okay, kita masukkan. Kita bagi ayam tu masak betul-betul, okay? So, dah masak betul-betul ayam tu, baru kita masuk santan satu kotak. Okay. Wah, bau dia. Ya Allah, sedapnya guys. So, aku letak satu kotak air dalam kotak tu. Aku kocak-kocak air kotak santan aku tu. Aku masuk lagi. Okay, so kita gaulkan dia. Bagilah santan tu mendidih sekejap dengan ayamnya. Okay? Kalau korang nak korang punya rendang ni pedas, korang boleh tambah cili padi ke. Korang kisarkan atau tumbuk, korang masukkan. Jadilah rendang cili padi gitu. Yang perfect, yang paling sedap pada rendang adalah keresek dia ni. So, masukkan keresek. Aku pakai 1 biji kelapa, okay guys. So, gaulkan keresek kita dengan ayam, santan, kesemuanya. So, gaulkan. Bagilah dia mendidih sekejap. Okey. Selalunya orang buat rendang ni dia pakai ayam kampung atau ayam pencin. Dia akan rebus lama-lama. Itu yang lagi sedap orang punya rendang. Okey ni.
Tapi aku lupa nak masuk ni. Kulit kayu mana bunga lawang? Kalau tak ada tak apa, tak ada masalah. Aku nak just bau dia lagi. Harum semua bak wangi je aku lap lagi. Okey, dah siap guys. Nampak tak? Ni ayam aku. Oh my god, sedap sangat-sangat guys. Korang kena cuba. Tapi kalau korang nak korang punya rendang padu melekat kerisik tu, korang buat sendiri. Korang punya rendang akan jadi mantap guys. Sampai raya guys. Okey, tada, dah siap guys. Rendang raya 2022 untuk orang Melaka punya masakan gitu. Okey. So, siapa-siapa yang nak cari resepi rendang raya yang tak berapa nak pandai buat, korang cubalah. Dan cuba dan bagi orang makan, memang diorang akan cakap, wow, amazing your menu gitu. Okay guys, selamat mencuba guys. Terima kasih yang dah subscribe, share, like, komen ke guys. Bahan-bahan dia simple. Paling mantap adalah kerisik kita. Okay guys, ingat tu, remember, selamat mencuba guys. Kita taburkan daun kunyit kita. Susah betul lah aku nak cakap kunyit ni tau. Tada. Siap. Lupa ke aku punya ni nasi empit. Tupat lagi. Kita angkat. Kalau boleh nasi empit ni korang masak sebelum korang nak guna. Tengok ni. Aduh, aku lap lagi. Okey. So satu hari tu dah lagi sedap, kita nak potong lah. Tapi kalau macam ni, korang kena tunggu dia sejuk baru boleh potong. Sebab dia dah sejuk baru dia padat. So ni dalam 2 jam jugalah aku rebus dia. So dah siap guys. Nasi empit aku.